Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat beraktivitas semuanya teman-teman. Kali ini di video saya ingin membuat mengenai hobi tanaman. Inilah teman-teman, sobat-sobatku semuanya, dimanapun Anda berada, hobi tanaman ada beberapa koleksi ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi bisa mengisi kekosongan waktu untuk menyalurkan sekedar hobi. Apa saja teman-teman ini? Tanamannya nah, ini ada cabai kecil mulai bertumbuh agak dewasa, tumbuh, semoga selalu bertumbuh baik, tidak ada penyakit dan berbuah cabai yang diharapkan buat membantu bumbu-bumbu masak. Kemudian ini juga cabai, tapi ya masih masa pertumbuhan, belum begitu besar, subur ya, tapi mudah-mudahan lah nanti juga bagus pertumbuhannya. Kemudian ini ada serai, sangat dibutuhkan ya buat masak-masak, sering buat minuman juga bisa, buat masak, buat apapun ya, serai ini bagus buat bumbu aroma masakan maupun dibuat minuman juga bagus. Nah, itu daun pandan masih kecil, udah kemarin saya tanam, tapi ya udah, mudah-mudahan nanti hidup ya. Pandan ini juga kering, tapi di tengahnya masih juga kemungkinan hidup besar juga itu. Yang penting telaten aja biar nanti bisa hidup kembali. Ini masih didominasi serai ya. Serai ini mudah sekali pertumbuhannya. Cuman antara gemuk dan tidaknya itu kadang kita yang menjadi perjuangan ya. Belum ada penyakit-penyakit yang itu putih itu, penanganannya juga belum begitu tahu banyak. Nah, ini cabai sebenarnya, tapi kering ini enggak tumbuh. Ya mudah-mudahan bisa hidup ini. Cabainya ini kering ini, mungkin kemarin habis dipindah ya dari tempat panas karena kepanasan jadi layu. Masih didominasi serai. Ini juga serai, ini cabai karena musimnya nggak pasti ya di sini ya. Jadi kadang dingin, panas, nggak mesti. Jadi ya ini nggak bisa gemuk banget. Yang penting bisa tumbuh aja deh. Tumbuh. Ini juga cabai. Itu masih didominasi serai ya. Ini kalau besar harus disiangi nih serai. Aduh, yang di sana udah kena matahari nih. Di situ ada daun pandan nih. Dan daun pandan yang sudah gemuk itu lumayan. Ya, ini sekedar hobi tanaman ya. Yang bermanfaat kita tanam pokoknya. Jadi bukan tanaman hias ini. Ini tanaman kebutuhan ini. Jadi kalau tanaman hias seperti anthurium, seperti apa itu yang lainnya yang lagi booming, lagi viral, biasanya juga mungkin mahal, tapi ini sekedar hobi tanaman aja ya, di luar mengisi kekosongan waktu. Kita punya hobi tanaman. Kasih pot, kasih tanah, kasih pupuk-pupuk median untuk ditanam ya. Jadi cari hobi yang kira-kira kita seneng gitu loh, mengisi kekosongan di luar.
Nah, kenapa bisa tumbuh seperti ini? Karena ini ada sumbernya. Sumbernya apa? Air untuk menyiram. Kalau nggak ada air, kering ini. Nggak bisa tumbuh bagus. Nah, ini sebenarnya tomat ini. Cuman tomatnya udah nggak, biasanya cuman musim gitu. Jadi nggak tumbuh begitu bagus ya. Karena ada sumbernya di sini. Ini namanya ya sumbernya air untuk menyiram. Ini sudah di sampingnya. Ini air untuk nyiram. Airnya dari mana? Ya, airnya dari AC ini. AC yang di atasnya itu. Tuh AC. AC yang di atas itu. Nah, airnya yang jatuh bisa untuk nyiram tanaman-tanaman yang tadi yang ada di sana itu. Lihat, ada di sana. Kita zoom. Tuh. Itu tanamannya ya. Buat nyiram-nyiram. Tanamannya ini airnya buat nyiram. Ya. Ini buat persiapan buat nyiram. Ya, sambil hobi tanaman kita juga mau beres-beres ya, mau bersih-bersih. Oke, ikuti ya, ikuti di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel saya bisa berkembang dan memberikan video yang menarik, yang menghibur dan bermanfaat ya. Ini ada juga keran buat air juga, buat bersih-bersih. Oke, teman-teman, ini sambil bersih-bersih ya. Sambil bersih-bersih hose. Oke. Sambil bersih-bersih. Kita buat apa ya? Video dari sana. Oke ya teman-teman ya, bentar ya.
ini senjatanya ini. Senjatanya. Yuk teman-teman pindah yang sebelah sana yuk. Yang sebelah sana yang dekat tanaman. Ambil senjata dulu. Ini senjata andalannya buat bersih-bersih. Thank you.
ini guys, teman-temanku dan sobat-sobatku semuanya, hobi tanaman itu ada pandan yang lumayan bagus, kemudian di sampingnya serai juga bagus. Ya, ini ada tempat beristirahat, tempat kursi duduk. Itu sebenarnya cabai itu teman-teman, cuman karena ada penyakit makanya dipotong, jadi tinggal apa itu kayunya itu, ya mudah-mudahan nanti bisa tumbuh ada tunas-tunasnya kembali. Ini masih dominasi serai, ini serai juga, ini ada singkong. Singkong di sampingnya ada pohon pandan ya, tumbuhan pandan juga yang bagus lumayan. Kita liatin koleksinya ya. Ini serai, ini singkong, walaupun di pot tetapi masih bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini cabai lumayan. Ini udah ada buahnya itu cabai. Cabai ada buahnya, ada satu merah. Nih, tapi udah lama ini. Ini cabai juga. Cabai. Ini serai ya, masih serai ya, yang paling banyak serai. Tapi enggak begitu apa subur banget, tapi ya alhamdulillah. Ini di bawahnya juga ada serai. Serai, terus serai lagi. Nah, ini pandan ya. Pandan yang masih kecil ini. Kemarin kuning karena kena cahaya matahari yang begitu kuat, jadi agak kuning, tapi ini udah mulai hijau kembali, tumbuh kembali. Kemudian di sana masih ada koleksi lagi. Ini koleksi serai juga ya, serai. Serai, kangkung sama pandan ya, pandan yang masih kecil. Ini pandan tetapi kuning ya, karena di tempat yang panas, kepanasan. Jadi agak kening, kuning warnanya. Ini juga daun pandan. Pohon tumbuhan pandan ya, tapi lumayan ya. Walaupun terkena panas ya, tapi alhamdulillah ini masih bisa tumbuh. Dominasi serai lagi. Nah, ini pandan ini, tapi kemarin sudah dipindahkan karena nggak kuat ya cahaya, jadi agak gini mati. Tapi bisa juga, kemungkinan juga bisa hidup ya, coba aja nanti ya. Ini daun apa tumbuhan pandan ini gagal ya, ini karena ini apa ya, panas ya, tempatnya panas. Ini kangkung masih lumayan bisa hidup, kemarin diambil karena ada penyakit juga ya, putih. Nah, ini tempat sumbernya air, jadi diambil dari air AC. Nah, air AC ini buat nyiram tumbuhan yang ada di sana. Nah, sana ambilnya dari AC juga, dari atas AC ya. Begitulah hobi tanaman teman-temanku, sobat-sobatku semuanya. Hobi tanaman yang nggak terlalu mahal, tetapi ya alhamdulillah buat kesibukan untuk mengisi waktu. Ini sambil mau bersih-bersih nih teman-teman ya. Udah sangat bersih-bersih. Ini alatnya nih, biasa alatnya. Alatnya pakai ini. Ya, sambil bersih-bersih nih. Aduh. Ya, ini sambil bersih-bersih.
Hobinya bersih-bersih. Nggak ada kolam, nggak ada kali. Nggak bisa mancing, hobinya bersih-bersih. Alatnya ini. Ya dibuang di situ, airnya dibuang di situ. Sana belum bersih. Oke teman-teman ya, ini sambil hobi tanaman, nanam tanaman, airnya sudah ada, air bisa digunakan untuk menyiram dan juga bisa untuk membersihkan di samping kanan kiri sekitar tanaman ya. Oke kita lihat lagi ya gimana hasilnya. Nah ini sudah disiram, bawahnya sudah agak bersih ya. Disiram sudah dapat airnya buat bersihin. Jadi hobinya ada sumbernya ya, ada tempat penyiramannya. Ini singgasananya nih, buat tempat duduk-duduk. Ini lumayan karena sering disiram, bisa tumbuh subur walaupun cuacanya agak panas. Ini tanaman, jadi tanaman seadanya, bisa untuk hiburan, buat kesenangan ya, yang suka tanam-tanam, hobi tanam-tanam tanaman. Ya, alhamdulillah ada airnya, jadi bisa terfasilitasi. Walaupun kemarin ini agak kering ya, mudah-mudahan nanti bisa hidup. Ini sumbernya, airnya udah habis ya, udah ditaruh sini sama sini buat nyiram. Oke ya teman-teman, sobat-sobatku semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel saya berkembang, bisa memberikan atau menyampaikan, mengupload video-video yang bermanfaat mengenai pengalaman, mengenai hiburan, atau hal-hal yang penting lainnya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Oke, sekian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.